Aduh guys, Upin lagi gabut nih di dalam rumah. Malah tidak bisa tidur aku malam ini. Wah, aku lebih baik keluar aja guys. Ayo kita jalan-jalan. Upin tidak tahu mau buat apa. Tidur nggak bisa. Di rumah juga Upin bosan. Wah, aku mau buat sesuatu yang seru malam ini. Bagaimana kalau kita berenang tengah malam ya guys? Upin mau berenang di laut ah. Kita coba ya guys. Ayo, kita pakai kendaraan mana nih? Tidak ada kendaraan. Upin mau pinjam kendaraan. Di mana ya? Biasanya di dekat situ ada kendaraan, tapi kali ini tidak ada, guys. Wah, aku pengen sekali berenang malam ini. Aku berenang di laut tengah malam loh, guys. Ayo, kita lihat. Upin, wah, di jalan pun malah sudah sepi nih, tidak ada kendaraan. Pak polisi, aku boleh numpang? Mau kemana, Pin? Aku mau pergi ke laut. Waduh, Pak polisi dipukul tante. Wah, lari. Lari. Mereka sepertinya sedang bermarah-marahan ya guys. Wah, apa polisinya dihajar sama Tante Kelly guys. Wah, ada masalah apa mereka? Ada mobil di sini guys. Ayo kita pinjam yuk. Upin mau pakai mobil ini ke pantai. Ayo, wah tapi pantainya sudah dekat guys. Wah, ada truk monster juga nih. Bagaimana ya? Aku pinjam mobil atau jalan kaki aja nih? Pantainya sudah dekat guys. Kita lari aja ya. Upin lari aja guys. Pantainya sudah dekat. Waduh, Upin serius nih ingin berenang tengah malam guys. Wah, parah. Tapi biasanya kan air laut itu tidak terlalu dingin guys. Beda dengan air tawar, karena dia mengandung zat garam yang panas teman-teman ya. Jadi walaupun malam seperti ini, air laut tidak terlalu dingin. Wow, Upin langsung nyebur. Wow, kalian lihat tuh guys, di dalamnya seperti ini. Wah, Upin berenang tengah malam guys. Wah, ternyata airnya tidak begitu dingin nih guys. Beda dengan air kolam. Kalau kalian mandi di kolam jam segini pasti kalian sudah kedinginan guys, karena airnya sangat dingin. Beda dengan air laut guys ya. Kalian lihat tuh, Upin bisa berenang dengan sangat lama. Tapi ceritanya kalau kita keluar dari air, Upin akan kedinginan karena terkena angin kan. Dingin sekali. Beneran guys, kalau kita keluar dari dalam air, Upin akan kedinginan. Jadi lebih baik kita nyebur lagi. Gokil guys. Ayo kita berenang ke arah sebelah sana guys. Ayo, let's go. Wah, harusnya ada ikan nih. Aku bisa melihat ikan gak nih? Wah, tidak ada ya. Tapi di sini ada ubur-ubur api guys. Ubur-ubur yang warnanya merah tuh. Wah, apakah ubur-ubur api ini berbahaya atau tidak guys? Coba lihat. Coba kalian lihat guys. Wah, kok gak kelihatan ya dari atas air ya? Dia harus lihat dari dalam seperti ini. Wah, ada satu yang sendiri di sini ubur-ubur apinya. Halo ubur-ubur api. Halo. Wah, takut Upin. Takut kalau ubur-ubur apinya berbahaya. Waduh. Nah, kalau Upin sedang berenang tidak terlalu dingin. Kalau kita keluar dari air, Upin akan kedinginan, guys. Karena terkena angin. Ayo kita coba keluar. Kita keluar, guys. Wah, dingin sekali. Wah, karena terkena air dan terkena angin. Langsung kedinginan Upinnya. Wih, ada ayam rembo, ayam rembo. Kenapa kamu di sini? Kamu pasti dicariin hantu. Wah, kenapa kamu di pinggir laut tengah malam, ayam rembo? Woi. Woi, ayam rembo. Wah, dia mau mengejarku. Dasar ayam rembo. Ayo sini kejar, kamu mau mengejarku. Ayo sini kejar. dingin sekali guys. Ayo kita nyebur sekali sebelum Upin balik ke rumah. Ayo kita nyebur yuk. Let's go. Gokil guys. Seru sekali berenang di malam hari ya. Ternyata Upin pasti gak mau nih kalau Upin ajakan berenang di malam hari. Dia pasti tidak mau karena dingin guys. Wah, dia tidak tahu kalau air panas, air laut itu hangat ya. Oke, sudah cukup. Nanti Upin kalau terlalu lama kita bisa sakit guys. Upin harus balik mandi dan ganti baju. Siapa tahu aku bisa tidur pulas malam ini ya. Karena Upin tidak bisa tidur dari tadi, gak tahu kenapa guys. Wah, ayo Upin harus pulang. Waduh, dingin sekali nih. Aku harus numpang mobil. Wah, tidak apa-apalah. Upin lari-lari aja seperti ini biar cepat sampai. Ayo guys, let's go.